Hai guys, nih aku keluarga aku hari ini support nonton fashion show. Ini udah pada keren-keren banget. Ini gaya apa sih, Rick? Ryuji. Oh, Ryuji. Mana itu? Kalau ini gayanya apa temanya hari ini? Kamu gayanya Sakura kali. Sakur Cherry Blossom. Ini Cherry Blossom kemarin ketinggalan nonton Blackpink, jadi gini. Kamu suka Blackpink? Suka. Apa? Suka. Kamu tahu lagunya enggak? If they sing, I know. Now I cannot remember. Title you don't know. Soalnya beda language kan. Yeah. I know title nih. Dududududu, Bumbaya, Pink Venom, Stay. What gemes else? Ini. Mani kan Lala. Iya, kan dia nyanyi juga. Bumbaya. Ini Blackpink juga. Aku terlihat kecil. Kayak bentar kita foto lama juga ya. Kayak begitu. Ya makanya lu udah tahu kan deritanya fashion show. Iya, like that. I know this experience. But different of you, I arrive at 6. I go home at 6. Morning ya. Dia kalau pekerjaan sebagai model itu tuh enggak semuanya selalu glamorous ya kan. Bangunnya pagi, pulangnya malam. Iya. Kalau kamu sih masih datang jam 10, pulangnya langsung. Dia datang jam 6 pagi. Garasi baru buka. Iya. Yeah. Ya udah aku tetap semangat aja. Hari ini yang spesial apa? Yang spesial. Nasi goreng. Martabak. Yang spesial karena bertemu dengan teman-teman, senang ketawa-ketawa. Happy. Balik lagi. Kamu nanti coba dong peragain. Kamu ntar jalannya gimana nih? Gimana, yuk. Oh, hi. Hi. Kalau advice dari model gimana jalannya? Straight. Loops out. Terus. Make sure your posture is right. Galak dikit. Posnya gini. Galak. Kle, kamu jalan juga? Iya jelas. Di rel. Kamu duduk sana enggak nonton? Iya. Sekarang apa nanti? Satu meja kita lagi. Meja. Ini mau didudukin di mana? Gue kelihatan enggak ntar, Kle? Kle, ayo duduk kapan? Jam berapa? Gue mau ke rumah sakit, gue cuma belaga doang. Oh. Apaan, Rik? Bagi-bagi kali. Ya jangan di sini juga, ntar dong kalau off. Ini enggak benar, keselip lo. Lihat lagi makan gorengan. Kayak kita mau ngobrol. Mama. Kenapa? Sekolahannya lagi. Soalnya enggak mulai-mulai ya, jadi sampai udah jadwal Zoom sekolah. Oh iya. Ini anak kamu, maksudnya kamu dengerin? Enggak, guru nak. Guru nak ngapain? Guru ini lagi jelasin. Balik ke ibu-ibu dulu ya. Sebelum jadi model Papa Natas. Abis ini standby. Iya, abis ini. Langsung. Eriska hari ini gak ada ini acara orang tua murid? Belum. Nanti. Aku sebenarnya sih ada acara orang tua murid, tapi kan muridnya anak aku di Bali, jadi aku nggak ikut. Yang ikut suamiku. Lagi terus aku mau fashion show. Iya. Kamu fashion show. Jadi model. Ini mau kemana?
Ini dari tadi dari Jakarta Utara mau ke Jakarta Selatan. Habis ini ke Jakarta ini lagi. Oh, Ibu ini dari mana? Dari Jakarta Selatan ke Jakarta Selatan, balik ke Jakarta Selatan. Bu, lagi hamil. Ini gemuk. Ibu dari mana? Dari tadi kita nungguin di sini enggak boleh. Kebetulan keburu melahirkan ya. Oke, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol kepada ibu-ibu. Anak berapa? Dua. Anak tiga ya, ibu-ibunya. Ibu anak? Dua, tiga. Tiga ya. Oh, gimana sih rasanya punya anak? Tiga dulu. Iya, tiga dulu. Iya, mau fashion show, ada konsultasi sekolah. Kelihatan kan mama anak banyak. Kalau mama kenapa mau punya anak tiga? Kebobolan, cari ini cek kuasa. Maunya dua aja udah cukup ya, udah sepasang. Terus tiba-tiba iya, gitu kan. Aku juga tidak tahu berbuat yang mana, tiba-tiba jadi ini. Jadi KB. Nggak KB. Kamu yang ketiga itu KB loh. Oh KB? Oh, jebol juga ya. Kebobolan juga. Takdir udah kan. Orang pasangnya gue kira asam lambung gue kumat. Ibarat kata kan sudah pakai iya, pelindung kan? Dengan baik ya sih. Iya. Bolong. Kalau aku jangan coba-coba LDR. Oh, kenapa? Sekalinya ya, ketemu. Sih, jadinya gini, sekalinya ketemu kan ada dendam di antara kita kan. Oh, iya. Jadi deh tuh. Aku menyimak dari tadi ya. Sebagai contoh siapa tahu nanti dua tiga. Oh, sudah. Udah di episode selanjutnya ya. Selanjutnya kita ngobrol-ngobrol. Iya, semuanya nanti sekolah. Aku apa kamu yang lebih aktif ya, bagus. Titi rumahnya bagus banget sih. Terima kasih, jedar juga. Berapa kamar? Gak banyak. Ya berapa? 6 6 kamar. Maksudnya ruangannya. Oh, emang karena rencana mau punya anak banyak ya? Enggak, 2 aja. Kok kamarnya ya, banyak lagi? Iya, mau nambah. Iya, amin. Kamu enggak? Kok kamarnya banyak tapi enggak, kamarnya ada kamar mama, kamar anak, kamar rambu, kamar ruang kerja, terus ruang kamar anak 2 digabung. Oh, luar biasa, keren banget rumahnya. Nanti main ya. Ya, nanti aku main ya. Berenang ya. Gerebek ya. Baby Don sama El. Ya udah. Sukses Titi. Jadi kapan mulai pindah? Pertengahan tahun lah. Pas naik-naikan kelas kali ya. Oh, El. Iya. Oke, oke. Nanti kita main-main ya. Ayo, keren ya, gorgeous, gorgeous.
Iya, hayu dong, aku mah hayu. Ayo, mah hayu. Hayu, men. Iya. Jangan sampai spasi tangan sekarang. Hayu, aku mah hayu. Apa cantik? Baru muncul udah berkembang kamu, mah. Oh, bukan lagi. Ini musim semi ya, men. Cherry blossom ya kalau di Jepang, mah. Ini mah udah pulang. Iya, udah pulang. Baru udah. Ini sudah hari. Ya, kapan kita ketemu ya di sini ya? Benar ya. Kan kayak sore itu casting. Sering kan ngirim ke sini. Hah? Sering ngirim ke sini ke Viber. Kata gue gini, "Cih, jadi daripada ngerepotin gue ke gue dia. Jadi habis ini gue ketemu dia." Oh gitu. Ya udah kirim salam. Ya udah ya. Oke. Sehat-sehat ya, Bu. Anakku pasti bilang. Udah. Pasti pulang. Ciri-ciri paling bisa pulang. Thank you teman-teman yang udah nonton. Don't forget to subscribe, like, dan share the video. Love you, love you. Bye-bye.